Oke, jus bagi bersama saya channel Abdul Rufi. Iya, kita menemukan saja di video kali ini. Kita melanjutkan game Band 10 Protector of Earth ya teman-teman. Oke, Legan, alright. Langsung aja ya kan. Jadi misi kali ini kita masih melanjutkan ya pencarian Gwen yang telah hilang ya kan. Di dermaga cuy. Gila. Pokoknya mobil Grand paling serbaguna asal kalian belum tahu ya. Bisa di darat, bisa di laut. The best swabbies and swash me buckles. Someone's gonna get a taste of my four-fisted knuckles. Ben, stay focused. This isn't a pleasure cruise we're on. There's some sort of subspace transmission emitting from this refinery. I'll see if I can track it while you find Dr. Animo. Oh. Yeah. Jadi di sini, I'm proud of you, Ben. Grandpa, your cousin needs you. Ben tuh kayak you can do tugas it. Kamu bertarung dan menyelesaikan dan pasti dia akan menginap gitulah. Jadi yang gitulah berjaga pun mereka nih. Tapi memang tugas Ben kan memang kayak gitu ya teman-temannya. Namanya hero. Dibilang hero bukan juga sih dia. Ya gitulah. Bisa dibilang penyelamat biasa-biasa. Oh itu dia gue cuy. Wih, ini dia yang nangkap gue nih. Oh, posoto. Oke, ternyata badannya udah dimodifikasi ya. Gila. Kita langsung lawan bos ya. Siap. Oh, gue kayak kuri lagi tuh cuy, ngeribet dah. Akhirnya ngomong juga nih. Lagi. Oke. Kalau mau cepat menang kita pancing di sini juga. Nggak bisa ya. Tapi kalau dipukul-pukul bisa. Udah, kita pukul-pukul aja ya. Nice. Oke. Oh. Oke, ngapain dia tuh? Oke, kita ke tombol itu ya teman-temannya. Cepet dia. Jadi tugasnya itu loh supaya dia jatuh ya. Jadi dia ini kan sering, aduh, jatuh telat cuy. Alien pelahari dimpas gitu aja mama. Kita udah kehabisan kuatan ya. Jadi ternyata gitu ya tugasnya. Gunanya buat ini nih, mantamannya supaya dia kan kuri lagi itu kan, kuri lagi itu. Jadi supaya dia jatuh kan. Itu lah teman-teman. Supaya jatuhin dia dari atas sini. Langsung segitiga dulu ya, segitiga. Oke. Kita salah di segitiga dulu. Langsung pusing dulu bomber tuh. Kayaknya pertama kali ini alien pelahari. Seharusnya jangan alien pelahari dong, alien gotok aja sih. Soalnya udah gak kurus krempeng ya kan alien pelahari. Wih, dibantai sama yang badan besar kayak gini. Hancur cuy. Iya, ngeribet. Iya, susah cuy. Makin lama ini. Oke, dia naik ke atas nih. Ternyata dia nggak itu ya, nggak pingsan kayak gitu ya. Pingsan aja gini, nggak teler lagi loh. Nggak bingung lagi. Ternyata masih ada ujung. Naik lagi dia, hilah. Oke. Cet.
Ben. Oke, oh, mampus mau kamu dulu. Rasain dari serangan alien api ya, langsung lagi hitam dulu. Disembuh dong gue ya tadi ya, pake api ya. Yaelah, belum dong, tolong dulu. Belum siapkan tadi. Yaelah, gak bisa sempat nyerang. Mamang, kakak. Kayaknya gak kasih, cocok. Nah, tolong lagi. Matilah ini Ben. Untung setelah pukulan gak langsung mati ya Ben. Terus kita lari dulu ya. Hitam tuh gak dikasih kesempatan kita buat berubah. Dan langsung kita rusakkan. Langsung dipukul buat bener robot sebesar ini diangkat dengan robot ini sut hai lah lempar cuy, ngeri. Gwen! Grandpa! Ben! So, I see you avoided becoming a hideous mutant freak. Barely. Too bad I can't say the same for you. Whoa. What in the world was Animo doing with a satellite communicator? Talking to Vilgax. Apparently, they're on each other's buddy list. Squidface is orbiting the Earth right now. He's planning to suck the entire planet into the null void. We are gonna need help. Lots of it. Come on. We're heading to Washington, D.C. Cool. While we're there, do you think we can get a law passed making it illegal for you to enter a kitchen? Gitu lah si Ben nih kalau udah nyala apa ngejalan misi atau nggak dapat gitu lah. Minta imbalan pasti. Aduh yang tadi tuh yang robot tadi yang gerakin robot gorila tadi digantung. Oke lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka, selain kalian kasih dulu video saya subscribe, visionage video, still enjoy, and keep the spirit, see you.